Kita lihat di sekeliling pantai ini terjadi abrasi pantai itu gara-gara tidak ada penahan ombak. Penahan ombak di situ contohnya secara alami adalah bakau. Seandainya ada bakau tidak terjadi begini. Jadi semestinya itu tadi kita tetap harus melestarikan bakau atau mangrove di pesisir. Biar tidak terjadi abrasi pantai, akhirnya terjadi abrasi pantai, akhirnya tanahnya masuk ke sana dan menutupi terumbu karang atau juga bahkan menutupi padang lamun sehingga banyak mikroorganisme di sana atau moluska di sana bisa mati akibat karena tertutup oleh tanah dari abrasi pantai ini. Oke, semoga kita tetap melestarikan bakau nanti. Terima kasih. Jadi berbicara tentang abrasi pantai yang ada ini, itu tanah dan batu-batuannya itu berserak. Bisa dilihat akar pohon itu seperti yang saya tempati ini, itu sudah lepas semua ya, sudah terlepas semua dari tanah dan batu-batuan, akhirnya tinggal akarnya. Ini kelihatan, ini seperti menggali pohonnya, padahal ini pohonnya tidak digali. Tapi karena tanah dan batuannya lepas semua akibat karena tempasan ombak. Jadi seandainya bakau yang di depan ini besar, artinya banyak berderet begitu, otomatis ombak yang masuk ke sini itu akan diredam oleh bakau itu. Tapi karena bakaunya sudah habis, tinggal satu yang besar, tak akan mungkin sanggup menahan semua tanah yang ada di sini. Pasti ada kemampuannya. Artinya itu daya kemampuan sebatas satu batang bakau untuk menahan erosi, menahan ombak. Jadi kalau misalnya bakaunya lebih dari 1000, otomatis juga kemampuan itu menahannya juga lebih banyak. Jadi istilahnya itu bersatu kita kuat. Kalau tidak bersatu tidak akan bisa kuat begitu. Jadi sama dengan manusia. Begitu juga bakau diumpamakan. Jadi akhirnya di sini juga yang dulunya banyak kepiting bakau sekarang sudah tidak ada, tinggal moluska kecil-kecil. Itu pun tidak bisa ke pinggir karena sudah adanya tadi bebatuan dari pinggir pantai sama tanah yang menutupi sebagian permukaan padang lamun. Akhirnya hewan-hewan sejenis moluska atau apa semuanya dia tidak bisa ke pesisir, ke pinggir pantai. Jadi itulah masalahnya. Ya, kalau bisa bakau itu jangan pernah dihilangkan dan jangan pernah dimusnahkan. Malah kalau yang ada tidak tambah, jangan dikurangi. Karena inilah contohnya begini, bermasalah semua. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan bisa penanaman bakau itu bisa tetap digalakkan di Pulau Batam. Ini untuk kebaikan kita semua. Terima kasih.